Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam review trailer bersama saya, Ana Jin. Okey. Hari ini saya terjumpa satu teaser trailer tentang satu adiwira daripada Indonesia yang dikatakan adalah satu legenda mitos yang diangkat menjadi filem. Tapi sebelum tu yang menariknya tentang teaser trailer ni, adiwira legenda mitos ni telah diangkat menjadi satu watak dalam satu permainan konsol yang sangat-sangat popular, iaitu Mobile Legends. Jadi tanpa berlengah masa, kita teruskan dengan review trailer, teaser trailer Satria Dewa Gatot Kaca. Okey. Okey, dimulakan dengan production yang bekerjasama, dan terus kita boleh lihat satu shot camera fly low angle dan mendedahkan satu watak dengan hoodie sedang duduk di satu ruang tamu dan memegang satu topeng yang berwarna merah. Okey, dan dia mengusap-usap topeng dan dia terus berdiri sambil memegang topeng tersebut dan menyarungkan topeng tu ke muka dia. Okey, watak ni kita tak dapat pastikan, dan dia jaket dia pakai tu ada satu macam bintang kan, dan kita boleh lihat selepas tu bunyi di dalam trailer tu seperti bunyi letakkan, bunyi yang sangat kuat dan kita boleh lihat visual ni, kita boleh lihat abu-abu yang berada di tepi-tepi tingkap pintu jendela ke apa kan. Kalau kita boleh lihat dia macam pintu ataupun gerak pintu yang boleh dibuka-buka tu, ada abu-abu jatuh kan, sangat tinggi. Kita boleh andaikan yang ada bunyi yang sangat kuat. Dan kemudian camera fly, dan kita boleh lihat lampu neon tulisan aku tak nampak apa kata tulisan dia, apa benda greeting ni, siapa entah. Tapi dan kita boleh lihat ada sebiji motor, dan kita boleh lihat watak tadi sedang membuat senam silat. Okey, dan kita boleh lihat gaya senam silat ini macam Garuda, dan dia mempunyai satu kuasa hebat ketika dia membuat senam silat. Dan aku yakin ini adalah Garuda. Mungkin dan kita lihat lagi sekali kekuatan watak tadi dia ada mempunyai kuasa yang luar biasa dalam dia melakukan senam silat tersebut. Okey, aku nampak ambience dalam ruang tamu ni sangat-sangat menarik dengan warna merah yang menggambarkan bahaya dan watak ni mungkin berbahaya dengan aduan oren. Kemudian dia menumbuk dinding dengan dinding tu boleh pecah, dan kita diperkenalkan dengan tajuk filem ini iaitu Gatot Kaca. So, teaser pertama ni bagi Satria Dewa Gatot Kaca ni diperkatakan adalah satu dunia lanjutan yang dicipta berdasarkan legenda-legenda mitos dewa-dewa di Indonesia yang aku dapat. Dan Gatot Kaca ni adalah salah satu daripada adiwira ataupun dewa yang menjadi bualan, menjadi mitos di Indonesia. Tapi dia tak mendedahkan sangat yang patut diberitahu. Seperti biasa aku cakap, teaser ataupun trailer ni dia perlu ada satu big question, soalan besar. Tapi mungkin teaser ni dia nak memberitahu siapa watak ni sebenarnya. Dia memberitahu kita yang menonton, kenalilah watak ni dulu, tanya siapa watak ni. Mungkin begitulah. Jadi aku ingat aku nak tunggu juga
mungkin ada teaser-teaser yang berikutnya. Jadi tanpa berlengah masa, kita check it out apa yang ada. Dan saya kata, kalau korang suka dengan review trailer aku hari ni, korang boleh klik subscribe dan korang boleh klik like. Dan aku mohon korang jangan klik dislike. Okay, so korang juga boleh komen konstruktif bagi membantu aku menambah baik channel Rock Bible Studio ni. Dan jangan lupa juga untuk klik notifikasi bell, kerana dengan korang klik notifikasi bell ni, korang akan dapat kemaskini daripada aku, Alajin dan Rock Bible Studio. Dan akhir kata, salut opera juga.